Fadil. Cek. Oke. Pertanyaan pertama. Industri ikan gabi 2021 tumbuhnya luar biasa. Itu ditandai dengan tumbuhnya para pemasar-pemasar baru. Sekarang mungkin hampir di tiap RT mungkin sudah ada pemasar gabi. Dan itu menjadi sinyal yang bagus untuk tumbuhnya gabi di tanah air. Ya, itu diimbangi dengan tumbuhnya para penghobi-penghobi baru. Sebagai contoh di Swasti itu banyak sekali penghobi gabi yang latar belakangnya sebelumnya itu belum pernah mengenal ikan gabi. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah mereka belum pernah memelihara ikan sebelumnya. Itu dari orang tua sampai anak-anak. Jadi banyak sekali, cukup banyak yang datang ke sini juga memang anak kecil yang mereka baru pengen kenal gabi. Karena mereka tahu di media sosial, mereka tahu dari TV, dari YouTube, dari mana-mana. Saya pikir itu sinyalemen yang bagus untuk tumbuhnya ikan gabi di 2021. Kondisi market ikan gabi 2021 saat ini stabil. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang naik yang cukup ekstrim itu terjadi di awal pandemi. Tapi sekarang menurut saya kondisinya sangat-sangat stabil, dan ini sebenarnya yang kita butuhkan bersama-sama, bahwasanya gabi tidak hanya menjadi ajang monkey game oleh oknum-oknum tertentu, tapi benar-benar menjadi sumber penghasilan yang bisa diandalkan oleh para breeder dan para pemasar gabi. Saya pikir ini sinyalemen yang bagus, bagaimana gabi sudah mulai diapresiasi di dunia kampus dengan banyaknya penelitian ke arah sana, menjadi bukti bahwasannya gabi nantinya akan menjadi hero baru di dunia ikan hias Indonesia. Swasti Farm akan memfokuskan pengenalan gabi terhadap anak-anak, sehingga harapannya dari anak-anak akan tumbuh generasi-generasi baru penghobi ikan gabi, sehingga dunia ikan gabi yang kita geluti sekarang ini tidak akan pernah ada matinya di dunia. Di 2022, Swasti Farm mempunyai beberapa program unggulan untuk teman swasti. Yang pertama adalah kita mempunyai kontes online yang akan diadakan tiap bulan, hanya dengan satu kategori kelas tiap bulan. Akan berlangsung dari Januari sampai Desember. Kemudian yang kedua, kita punya program Rabu Seru on the Weekend. Jadi teman-teman swasti yang biasa menyaksikan Rabu Seru live di Instagram, nanti setiap bulannya akan ada satu Rabu Seru on the Weekend yang akan dilakukan secara on ground di swasti. Jadi kita akan tayangkan hybrid. Itu dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2022. Hampir 2 tahun Swasti Farm mengeksplorasi produk unggulan ini. Tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan riset, dan tentunya dengan tantangan yang tidak mudah untuk melahirkan sebuah produk terbaru ini. Produk ini diciptakan untuk memastikan ikan gabi dari teman swasti selalu dalam performa terbaik. Dan yang paling istimewa, produk ini tidak hanya untuk pasar domestik, tapi juga untuk pasar internasional. Harapannya agar Indonesia selalu menjadi top of mind penghasil ikan gabi terbaik di dunia. Produk ini akan kami perkenalkan pertama kali pada tanggal 20 Desember 2021, dan pada Januari 2022, secara massal produk ini sudah bisa didapatkan teman-teman swasti.